Buat gua, kata Aditya W, buat gua yang kalau berak biasa cebok pakai duit 100 ribuan, waduh, ini bahaya sekali cebok pakai duit. Iritasi itu pantat. Sepatu ini termasuk sepatu yang murah meriah, katanya. Kemarin aja gua beli Alphard baru, seminggu pakai langsung gua bakar tuh mobil. Soalnya gua gampang banget bosannya, biasalah. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Bang Reza di sini. Hore, akhirnya Bang Reza kembali lagi, tapi nggak main GTA teman-teman ya. Jadi kali ini mau cobain lagi mencari-cari barang aneh bin nyeleneh yang dijual di lazada.co.id teman-teman ya. Kali ini targetnya Bang Reza ingin mencari sepatu ya. Kira-kira ada nggak sih sepatu harga termahal atau sepatu yang nyeleneh di Lazada, yang dijual di Lazada ini? Kira-kira ada nggak ya? Kalau kemarin kan keyboard gaming terus cabai porno, kali ini mau coba cari sepatu ya. Oke, langsung aja kita sama-sama cari sepatu aneh bin nyeleneh yang dijual di Lazada, teman-teman ya. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya kalian meninggalkan dulu subscribe-nya untuk mendukung kemajuan channelnya Bang Reza, teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan like beserta komentarnya ya. Kira-kira komentar kalian tentang video kali ini bagaimana ya? Ditunggu komentar kalian di bawah, teman-temannya, di kolom komentar. Oke, langsung aja kita cari sepatu harga termahal di Lazada ya, teman-teman ya. Ya, dan langsung urutin dari harga yang paling tinggi terlebih dahulu, teman-teman. Dan wow, ternyata di Lazada ada sepatu harga 22 juta. Coy, gila, seharga motor, coy. Ya, tapi berhubung ini kita bicara tentang fashion, harga segini ya wajar lah ya. Nggak kayak keyboard gaming kemarin yang harganya 10 juta cuma buat keyboard biasa, iya. Harga 10 juta cuma buat keyboard biasa, kalau ini kan sepatu gitu ya, kita ngomongin sepatu ya. Ada kok yang lebih dari ini harganya ya. Kebetulan aja harganya, kita nemunya harga yang paling tinggi itu 22 juta ya. Dan anehnya ada 85 orang pembeli. Gua nggak tahu, Bang Reza nggak tahu ini beneran dibeli atau enggak ya. Banyak sekali coy yang ngasih ulasan-ulasan mungkin bakalan nyeleneh ya teman-teman ya. Dan ada juga yang harganya 18,5, review ulasannya itu ada sekitar 24 orang. Dan untuk yang 17,5 ada 6 ulasan coy. Ya, kita coba lihat yang pertama dulu ya teman-teman ya. Sedikit aja ya karena ini banyak sekali, 85 ulasan coy. Kita coba lihat yang pertama dari yang San Laurent dulu ya. Kita coba klik dan lihat dulu detail dari sepatu ini. Kalian bisa lihat ya sepatunya bentuk begini coy. Kita lihat di sini nggak bisa bayar di tempat ya coy. Nggak bisa bayar di tempat, terus ada garansinya, nggak kayak keyboard yang kemarin 10 juta nggak ada garansi. Ini nggak ada garansi, 1 tahun garansi internasional coy. Ya, langsung aja kita lihat ulasannya teman-teman ya. Ulasannya ada 85 orang yang memberikan ulasan, entah ini palsu atau enggak, kita sama-sama baca ya, untuk hiburan aja sih ya. Kita lihat dari yang pertama, Yuda. Katanya anaknya supir gua seneng banget gua hadiahin ini, terus sama dia buat main di warnet malah hilang, ya udah gua beliin lagi anjir. Buat hadiahin anak supir anjing. Terus main di warnet hilang katanya. Keblek, harga 22 juta cuma buat dipakai main ke warnet coy. Lanjut dari Ganang R, mantap gan, bisa terbang, anti becek, basah langsung kering, gila ajaib nih sepatu. Yang kakinya bau langsung wangi, anti bau kaki, gila saking mahalnya ya, banyak ajaibnya ya. Bisa jalan di atas air, bisa jalan di pohon kayak Naruto, anjay. Gila, bisa jalan di pohon kayak Naruto. Lanjut lagi dari David E ya, semenjak beli dan pakai sepatu ini saya jadi bisa terbang dan lari saya cepat sekali, saking cepatnya sampai bisa tembus dimensi lain. Terima kasih Lazada. Oke ya, ini sepatu ajaib banget coy, sepatu super.
Gila, bisa terbang, bisa lari secepat kilat, terus bisa tembus dimensi lain, coy. Gila. Lanjut dari Rizky, sepatunya keren. Pesan sekarang 30 menit sampai. Dipakai pas kena tai anjing, punya otomatis bisa membersihkan dengan sendirinya. Wadaw, gila, sepatu masa depan, coy. Keren banget, keren abis. Thanks, bos. Gila. Dan banyak sekali ulasannya. Mantap, bro, sis. Ini asli sepatu yang dipakai Ratu Elizabeth III. Huh? Ratu Elizabeth pakai beginian, coy. Gaul amat. Gak nyesel aneh beli ini mahal-mahal, gila. Buat gua, kata Aditya W, buat gua yang kalau berak biasa cebok pakai duit 100 ribuan, waduh, ini bahaya sekali cebok pakai duit. Iritasi itu pantat. Sepatu ini termasuk sepatu yang murah meriah, katanya. Kemarin aja gue beli Alphard baru, seminggu pakai langsung gue bakar tuh mobil. Soalnya gue gampang banget bosannya, biasalah. Beli Alphard seminggu langsung dibakar, gila. Curhat nih, coy. Anak sultan lu ya. Lanjut lagi dari ini ya, dari Lazada Guys. Barang cepat sampai, hari ini order, besok sore sampai. Packingnya bagus, kardusnya juga bagus, nggak kecewa, cakep, bagus, nyaman dipakainya. Pokoknya top, dipakai jalan enak, tapi ternyata, saya lupa kalau saya lagi cuma mimpi. Lagi mimpi doi. Dikira beli, taunya mimpi, anjay. Lanjut dari Sandi A, sebelumnya saya sengaja beli buat engkong saya di kampung. Setelah dipakai sama engkong saya, sepatunya langsung ngeluarin api. Gila, ngeluarin api, coy, ajaib banget. Dan pas engkong saya loncat-loncat, ternyata sepatu ini bisa skywalk. Moonwalk kali ya, kayak Michael Jackson, coy. Thanks Lazada. Ya, dan banyak sekali ulasan-ulasan lucu di sini ya, teman-teman ya. Kalau dibaca satu persatu akan lama sekali ya videonya. Dan ya kita skip aja ya, skip ke yang lain. Skip yang lain, skip ke yang harga 18,5. Ada 24 ulasannya, teman-teman ya, kita coba lihat. Mereknya Givenchy, Tyson, Rottweiler, High Top, Sneakers. Oke, ukurannya 42. Ya, warnanya hitam. Dan bayar di tempat tidak berlaku lagi. Ada 1 tahun garansi internasional. Penjualnya sama ya, butik branded ya, teman-teman ya. Dan ada 24 ulasan. Kita coba lihat ulasannya ya. Dari anak H, anak haram kali ini ya. Sepatunya cepat sampainya, saat sampai keadaannya masih baik dan sesuai di gambar. Terus sepatunya saya taruh di depan pintu buat ganjelan pintu yang rusak, nutup-nutup sendiri. Buat ganjelan pintu. Sepatu harga 18,5 kak, cuma buat ganjelan pintu, teman-teman. Gila, ini anak sultan kali ya. Lanjut dari Muhammad H. Barangnya sudah sampai dengan sangat cepat, cuma 1 menit udah sampai, dan saya jadiin untuk bajak sawah di kampung. Buat bajak sawah di kampung. Di kampung bajak sawah, dikira ape boots, coy. Lanjut dari Lazada gue, sebagai orang Indo, sumpah malu lihat komen-komen di sini. Bagi mbak masnya kalau emang gak tahu harga dari sebuah brand, mending gak usah komentar. Aduh, sewot. Sewot lu, mbak. Mbak bro, lah sewot sih. Lanjut lagi dari Herb U, sepatunya bagus, pengiriman cepat, 2 tahun baru sampai. 2 tahun coy baru sampai barangnya. Sepatunya bisa buat jalan di air, kecepatan lari saya bertambah, bisa buat jalan di dinding, di dinding. Pokoknya berguna buat lari dan kejaran dari kejaran Satpol PP. Ini banci kali ya. Si Herb banci, coy. Lanjut dari Novi, thanks Lazada, barangnya langsung sampai. Pas dipakai saya langsung bisa terbang, hebat sekali. Bisa terbang, hebat sekali ya. Dia bisa terbang, coy. Bisa punya kemampuan super dengan memakai sepatu mahal ini. Gila. Dari Ken, lanjut dari Ken. Makasih Lazada, sepatunya udah sampai ke surga dengan selamat. Gila, langsung nyampe ke surga, coy, nggak ke rumah. Tanpa ada halangan, belum saya pesen aja sepatunya udah sampai. Gila. Pakai telepati lu mesennya ya. Ini kaki gue seneng banget pakainya buat bajak sawah di kampung. Gila. Ya, dan banyak sekali ulasan-ulasan kocak ya di sini ya. Kalau misalkan kalian mau lihat ulasannya lebih jauh, nanti Bang Riza kasih linknya di deskripsi, teman-teman ya. Karena kalau misalkan Bang Riza
di sini jelasin semuanya, bacain semuanya nggak bakal apa ya kelamaan coy, nanti kalian keburu bosen. Lanjut lagi kita baca yang ketiga ya, yang harga 17,5, ada 6 ulasan coy. Kebetulan dikit sekali ya ulasannya di sini teman-teman, kita langsung bacain aja ulasannya teman-teman ya, satu persatu ya. Dari Haris S, mantap, sepatunya bisa bikin saya berjalan di atas air, mengarungi lautan, melewati lembah, dan berhasil sampai di negara api. Thanks Lazada. Ini lagi gele nih gua rasa nih ya, yang ngetik-ngetik komen di sini kayaknya lagi gele coy. Mabuk nih orangnya. Berjalan di atas air, mengarungi lautan, melewati lembah kayak Ninja Tori coy. Lanjut dari Hasim, cocok buat ngebajak sawah dengan traktor Yanmar. Lumpur sawah tidak masuk ke sela-sela kuku kaki pembajak sawah yang lagi rangen. Apa rangen? Oke, ada banyak sekali ya. Dari Rifki N, bagus banget, bisa buat jalan di atas penderitaan orang miskin. Anjay, jalan di atas penderitaan orang miskin. Gila. Kayaknya begini dulu ya, kalau misalkan kalian suka tentang dengan video ini, kalian bisa subscribe channelnya Bang Reza ya teman-teman, karena bakalan banyak lagi kejutan kedepannya ya teman-teman, apalagi tentang ulasan-ulasan ini bakalan banyak lagi kedepannya Bang Reza bakalan bikinin. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan like beserta komentarnya ya. Lagi-lagi Bang Reza ingin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk memberikan like beserta komentarnya untuk apa, supaya Bang Reza lebih semangat lagi nge-YouTube-nya teman-teman ya. Oke, Bang Reza pamit. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya. Bye-bye.